Jika melihat soal seperti ini, perhatikan rumus trigonometri berikut. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin 140 derajat sama dengan sin 50 derajat plus 90 derajat. Dengan menggunakan rumus trigonometri, maka ini sama dengan sin 50 derajat dikali cos 90 derajat ditambah cos 50 derajat dikali sin 90 derajat. Diketahui bahwa nilai sin 50 derajat sama dengan A. Kemudian ingat nilai sin 90 derajat sama dengan 1. Dan cos 90 derajat sama dengan 0. Maka menjadi A dikalikan 0 ditambah, kita harus mencari nilai cos 50 derajat. Kita buat segitiga siku-siku. Diketahui nilai sin 50 derajat sama dengan A. Ingat bahwa sin sama dengan sisi depan sudut per sisi miring sudut. Sehingga sisi sampingnya dapat kita cari dengan rumus Pitagoras menghasilkan nilai akar 1 min A kuadrat. Dari situ, kita mengetahui nilai cos 50 derajat sama dengan akar 1 min A kuadrat per 1. Sehingga menjadi akar 1 min A kuadrat dikalikan sin 90 derajat yaitu 1. Hasilnya adalah akar 1 min A kuadrat. Jadi nilai sin 140 derajat sama dengan akar 1 min A kuadrat. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.